Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dini Dafa, ini Umi. Kita hari ini mau masak ya. Mau masak apa ya, Dek ya? Ini tadi habis belanja ya. Masak ikan lagi. Iya, masak ikan ya. Ini tadi habis belanja ikan. Saya Bang si Dafa. Ini ikan tongkol ya. Pindang tongkol segini si 2. Ini 7.000. Terus ini ada mau using sawi ya, ada sawi ya. Ini sawi segini 1.000 ya. Terus ini abi ya, ini abi pengen ikan asin. Ini ikan asin nih kecil-kecil segini nih 2.000. Ini setengah on ya 2.000. Untuk bumbunya di sini sudah ada apa ini, Dek? Ini apa? Ada bawang putih, bawang merah, ada garam, gula, ada tomat, ada yang nggak ketinggalan ini. Ada bawang cabai merah. Ini. Ada bawang merah. Yuk sekarang di kita. Ini. Ini dipotong-potong dulu deh. Mana? Katu-katu. Dipotong-potong dulu. Ini bawang itu pakai itu? Ini. Ya, ini diiris-iris dulu. Ini. Ntar dicuci ya. Yang diiris-iris dulu ini. Gak usah banyak banget. Ini ya. Gak apa-apa ininya. Ini ada, ini enak loh Bun. Ada bunganya seperti ini. Ini dulu dibersihkan. Cetaknya. Kepala. Itu yang sudah diiris-iris masukin ke ini, ke rantang. Ini. Iya. Murah ya, Bun, segini nih 7.000. Di sini di. Enggak apa-apa ininya. Mau dibuang ininya. Enggak usah, di ini dulu juga itu enak itu bunganya. Ini dibersihkan dulu ini tulang-tulangnya ya biar enak makannya nanti. Ya semua itu. Kalau udah seperti ini langsung saya haluskan bumbunya. Saya cuci tangan dulu ya. Orangnya jangan dihilangkan ya. Untuk bumbunya sini saya pakai gampang-gampang sih. Bawang putih. Ini bawang putih saya kupas dulu. Mana airnya? Pelan-pelan. Oh, berat boleh. Bumbunya ini aja ya, bawang putih, bawang merah, terus cabe. Ini aja. Ini dihaluskan. Kasih garam. Kayak gitu-gitu makan di ketok-ketok. Daunnya. Enggak enak ini ya.
Gak enak. Ini cukup. Cukup. Sekarang ini lah, ditaruh ke sana. Entar dulu, ini masih bikin bumbu dulu. Terus ini bumbunya. Sudah, langsung ini kasih irisan tomat. Sama-sama. Langsung ini digoreng dulu ya ikannya. Cocok deh. Cocok kaki. Kurang. Sip. Nih bawang merah sama bawang putihnya. Sendoknya mana? Nih. Ini dah. Oke, ini sih. Si Dafa yang masak ya bun. Ini pingin tahu seperti apa ntar masakan si Dafa. Abi tuh mau makan masakan Dafa sama Umi. Kalau sudah harum baunya, kalau sudah wangi, udah harum. Udah? Iya. Harum nggak? Harum. Masukin tuh sawinya tuh. Oke itu dah, pakai sendok dah. Awas hati-hati. Tuh sudah dicuci ya. Total. Ini kasih masako ya. Milkan gula deh itu deh. Sana itu. Di mana nih? Itu di. Di sana. Ini Daf. Sini. Sini. Nah, sudah ke sini. Apa ya satu? Yalah, wis. Ini sudah matang. Langsung diangkat ya. Tumis sawi. Cepat banget ini. Ambilin air, Dek. Sudah panas, ini langsung digoreng dulu. Lagi saya yang ambil. Nah, biarin tar dulu. Satu lagi. Asiknya mana? Ini sudah ini langsung diangkat. Hancur, nah. Hancur. Sini bumbunya. Kasih. Sini cepetan, Dek. Langsung ini digoreng bumbunya. Ada enak, anak-anak pasangnya. Pasang ke kokus. Ada dulu, Dek. Kasih gula ya. Gula. Oh, tadi sudah ada garamnya ya. Gak usah pakai garam, tadi sudah ada garamnya. Sip.
langsung ini masukin ikannya. Udah matang. Sudah siap untuk makan. Sederhana ya. Ada tumis ini sawi, tuh Abi lagi ambil daun pisang. Ini di belakang rumah loh Bun. Rencananya kan mau masak di sungai, tapi Abi masih ada acara di sawah, tadi baru datang ya, masak di sungai aja. Ini loh Bun, ini buah labunya itu kan saya kasih parah ini ya. Itu sudah banyak yang gede-gede tuh. Banyak di dalam itu, pada berbuah semua. Pada banyak banget. Ini ada buahnya juga. Apa? Ya itu dilap dulu, dicuci apa kek? Sih, tuh Bun. Banyak ya. Kapan-kapan kita ambil yang masih muda. Di apa ya? Kalau di sini direbus atau di sayur bening. Di santan juga ini. Ini tadi bikin nasi liwet. Ya mana nasi liwetnya, Dek? Tuh, wow, harumnya. Itu ada nasi jagung ya, terus ada nasi liwet. Itu Abi masih bersihin daunnya. Mana? Mana? Taruh sini, Dek. Udah, Abi yang ngomong. Jagung. Jagung nasi liwet, Dek. Nasi liwet saya. Kalau saya liwet? Ya terserah, ada yang nasi liwet, ada yang nasi jagung. Saya jagung, Dek. Misalnya yang mau makan, ayo cuci tangan dulu. Saya minta ikan itu sama ini, sama sambal lagi. Ya, Bi. Diam tangannya, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqta wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu dah. Iya mas, keringnya mas. Mis. Makan Bik Nafa, tekeran dok iya. Nafa, kamu hadap kemana kamu itu?
Masih deh. Masih om. Konak. Ini saya nih. Apa yang saya minta? Oh, mantap ya masakannya si Dafa. Nyus, gimana? Nyus. Enak banget loh Bun masakan si Dafa nih. Udah selesai. Kok enggak dihabisin? Belum. Ya dulu. Nanti cukup kok. Udah lama. Belum selesai. Tetujuan ya, Mas. Ini nasinya nih habisin. Tidak apa-apa. Tadi nih ceritanya gini, Bun. Ini kan mau masak di sungai, deket sih dari sini. Jalan kaki juga bisa, deket. Tapi Abi tuh lama di sawah. Kebetulan yang kerja tuh lagi nggak kerja ya Bi ya, nggak kerja, jadi Abi tuh nyemprot sendiri, kasihan tanamannya kan sudah berbuah sayang gitu. Idih, udah. Ih. Ceritanya si Dafa tuh lapar banget gini, nungguin Abi nggak datang, ya udah masak di belakang aja Dame gini. Udah masak di belakang, ini jadi lahap banget ini yang Abi sama Uminya sudah selesai. Tadi kan sudah dilihatin ya, ya Bun, gimana ini enaknya makannya si Dafa. Ini masih nambah ini, sudah selesai nambah lagi. Sayang ikannya masih banyak katanya. Udah nggak usah nungguin Dafa ya Bunda ya. Udah terima kasih sudah menonton video Dafa. Semoga saya sekeluarga diberi kesehatan yang baik. Juga bunda-bunda di rumah semua diberi kesehatan yang baik. Dan murah rezeki. Dan terima kasih sudah menonton video Dafa sekeluarga ya. Jangan lupa ya Bunda tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Ayo dulu salam dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada teh? Rodi yang lo kamar mau ngapain nak? Thank you.